channel Ade Irawan. Pagi hari ini saya sedang berada di Sumber Bumu, tepatnya jam 6 pagi. Tadinya saya akan melihat bus PO Haryanto, ternyata sampai sekarang belum ada satupun bus PO Haryanto yang masuk ke Pondok Ungu. Dan di Pondok Ungu ini pagi hari ini sudah ada bis Sumber Alam dan NPM. Jadi saya mungkin akan mereview bis Sumber Alam nanti. Oke, ikuti terus kelanjutan video ini. Oke, ini dia bisnya dari depan saya, bis Sumber Alam 85PP. Bis ini sudah menggunakan seat social distancing ya guys. Terlihat dari kaca depan seatnya satu-satu. Jadi untuk sekarang total bis Sumber Alam yang sudah menggunakan seat social distancing, jadi sudah ada 3 bus Sumber Alam yang sudah menggunakan seat social distancing, yaitu Sumber Alam 99 OC, Sumber Alam 85 PP, dan satu lagi yang terbaru yaitu bus Sumber Alam Biosmart. Di Sumber Alam 85PP ini yaitu dari Jogja, Jakarta, Pondok Ungu. Di sini menggunakan karoseri laksana dengan bodi SR2 HD frame dan menggunakan sasis Hino. Peleknya sangat kotor guys, karena musim hujan ya, seperti inilah kondisi bis Sumber Alam saat belum dicuci. Sekarang kita akan lihat bagian belakang bus ini. Ini dia bagian bus belakang Sumber Alam 85PP.